Baiklah, tanpa berlama-lama, kami persilahkan kepada Bapak Ian Darmadi untuk memaparkan materi untuk Ways of Leadership and Life in 50 Years of Doing Business. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera pada kita semua dan marilah kita bersyukur bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di dalam ruangan apa ini namanya NMUGM. Jadi adik-adik ini, bapak-bapak yang saya hormati. Jadi bapak-bapak, saya lebih utamakan yang muda, sebab mereka adalah harapan yang akan datang, Bapak sudah yang lampau. Jadi sekali lagi akan saya ulangin, kalau enggak, saya akan diserang oleh wakil rektor dan dekan dari ekonomi. Jadi saya hormati, yang terutama Pak dari Bapak dua adalah Ibu Sri Adiningsih. Kenapa saya harus hormati Ibu Sri Adiningsih yang utama? Saya takut dipecat jadi anggota One Team Press. Nah, itu yang saya takut adalah yang kedua. Tapi yang pertama adalah saya takut dipecat oleh istri saya jadi suami. Sebab saya lihat di sini lebih banyak wanita dari laki-lakinya. Jadi rupanya statistik kita benar, wanita tuh lebih banyak dari kaum laki. Jadi untuk laki-laki yang sejenis saya, kalau saya masih muda, otak saya bekerja deh. Saya ingin jawaban daripada adik-adik saya. Satu pertanyaan, yang namanya, apa itu tujuan dan artinya pendidikan? Coba tolong dijawab, boleh berteriaklah. Kita zaman demokrasi kok, sering berteriak, demonstrasi. Itu dulu. Baiklah, pertanyaan. Ada yang mau menjawab dari pertanyaan Bapak Yan? Baik, dua-duanya, dua boleh ya Pak ya? Boleh, kita satu laki-laki. Satu saja. Oh, satu saja, baik. Yang mana Pak? Ada yang satu laki-laki, yang satu perempuan Pak, pakai baju putih. Nah, itu sebetulnya raja daripada kita kaum laki semua. Silahkan lebih baik perempuan. Kalau laki, baik. Kalau laki-laki saya udah bosen Bu. Silahkan kami persilahkan. Mohon untuk menyebutkan nama, fakultas, dan juga jurusannya. Selamat pagi Bapak. Nama saya Hariska Valentin dari FMUGM, jurusan manajemen. Menurut saya arti pendidikan itu sendiri adalah suatu cara untuk memerdekakan suatu pemikiran. Yang dimana seharusnya pendidikan itu bukan mengekang, namun memerdekakan secara lebih bertanggung jawab. Bagaimana cara mengajarkan seorang manusia lebih berakhlak dan lebih bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang lagi. Terima kasih. Itu semua benar. Siapapun yang jawab akan saya benarkan juga. Kalau buat saya, pendidikan itu adalah kita mencari ilmu pengetahuan. Tapi yang terutama yang saya rasakan itu adalah bahwa kita dididik untuk berdisiplin dan berpikir secara sistematis. Ilmu itu tidak akan ada habisnya. Selalu ada penemuan baru. Begitupun di ilmu kedokteran. Di mana-mana pun, manajemen pun. Jadi, apalagi sekarang. Sebetulnya sih, saya gak perlu nih dekan guru-guru yang di depan ini.
Saya pakai Google, Pak. Saya lebih pintar, lebih jelas ngajarin saya. Jadi ini adalah era yang perubahan. Nah, itu adalah bahwa kita harus bisa berpikir secara disiplin dan sistematis. Nah, saya akan mau kembali, saya lihat ini, maklumlah, maafkan saya sebagai orang kaum laki-laki. Ini mayoritasnya wanita aja nih semua. Kenapa? Itu adalah juga di dalam statistik. Sebab wanita itu adalah menurut saya kaum yang sangat penting sekali. Kenapa? Sebab mereka yang membimbing adalah keturunannya. Kaum laki itu hanya berkantor dan semua diberikan pada kaum wanita itu, sang ibu. Nah, inilah yang saya mau mengatakan bahwa dalam tugas apapun, mau jadi pengusaha, mau jadi guru, mau jadi presiden, ada empat perkataan yang saya ingin cantumkan. Nah, maaf, saya tidak akan menyentuh apa yang dalam arti kata teoritis, sebab saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik ini bisa baca di buku textbook. Saya akan lebih baik mengutarakan apa yang saya alami dalam diri saya. Jadi empat perkataan itu yang kita harus ketahui. Itu adalah yang pertama adalah haram, yang kedua adalah halal, yang ketiga adalah peduli, dan empat itu adalah bertanggung jawab. Saya melihat di televisi, di berita, bahwa di satu organisasi, bila kesalahan, yang disalahkan anak buahnya. Itu tidak bertanggung jawab, tidak peduli terhadap anak buah. Saya dapat ajaran dari Pak Jenderal Ali Sadikin yang pada waktu itu jadi Gubernur Jakarta Raya. Dia mendidik saya satu, Yan, kamu ingat. Satu perintah adalah satu tanggung jawab. Nah, saya ingin adik-adik ini dalam ruangan ini mempunyai satu watak yang demikian. Dan dia juga ajarkan saya bahwa kamu sebagai pengusaha boleh untung sebesar-besarnya, tapi jangan korbankan rakyat. Nah, inilah yang dia membentuk salah satu watak saya. Orang yang membentuk watak saya adalah juga ibu saya dan ayah saya. Mereka ini yang berlainan, ibu saya mengatakan pada saya, Yan, waktu itu saya masih kecil, kamu mesti pintar, mesti sekolah yang rajin, mesti jujur, dan jangan tipu orang. Punya mulut, jaga mulutmu. Jadi itulah yang saya diajarkan. Saya tanya kepada ibu saya, kok bukan jujur sama nipu itu sama? Ibu saya mengatakan, ah, itu lain katanya. Jujur itu adalah untuk diri sendiri. Dia bilang, maaf saya ini istilah Jakarta ya, saya pakai, saya kutip ibu saya. Lu boleh bikin cerita katanya. Tapi cerita itu tidak benar. Lu berbohong. Itu lu tidak jujur sama diri lu sendiri. Tipu itu adalah mengambil hak orang. Nah, ini yang kita harus tahu. Dan hidup saya, apa yang saya akan utarakan, apa yang saya diajarkan, dipesan oleh orang tua saya, itu adalah kehidupan saya. Yang saya pakai secara disiplin dan sistematis. Ayah saya mengatakan, orang yang selalu ribut soal kapital. Kapital zaman dulu bahasa Belanda, Pak. Jadi sekarang istilahnya adalah modal. Itu modal yang terakhir katanya.
Lu mesti punya kepintaran dulu. Punya integritas dan disenangi kawan. Baru modal. Modal tidak punya, tapi punya tiga ini yang di depannya, dia bilang, orang memberi lu modal, katanya. Nah, inilah yang kita harus mempunyai identitas kita sendiri, istilah sekarang itu. Nah, tadi saya ditanya apa diwawancarai, saya mengundangkan yang tadi, kalau tidak salah Pak Paripurna atau Pak Eko yang muter tadi. Maaf Pak, umur segini banyak lupa nih Pak. Juga kita harus bisa memilih dalam diri kita ini, menjalankan ini semua. Kita harus mengetahui apa perbedaannya antara intrinsik dan ekstrinsik itu. Mungkin saya bisa kasih contoh yang mudah sekali. Ekstrinsik adalah sepuhan. Besi karatan, tembaga kita sepuh dengan lapisan emas seandainya. Tapi kalau intrinsik adalah bahan dasarnya. Pun dari yang murni itu emas ya emas, perak adalah perak, di gergaji belah dua itu tetap masih emas atau perak. Nah, ini saya inginkan adik-adik saya pada ruangan ini, di dalam ruangan ini, jadilah yang mana diinginkan. Sebab dalam hidup itu adalah satu pilihan, it's a choice. Masing-masing kita harus bisa pilih apa yang kita inginkan dalam tujuan hidup kita itu. Sebab tanpa tujuan hidup kita itu maunya apa, kita tidak akan bisa punya identitas yang kita bisa bahagia dan kita bisa yakin terhadap diri kita ini. Dalam hidup itu kita tidak perlu mengerahkan apapun. Kita harus berani bersiap untuk berhadapan. Nah, tadi saya katakan, kita harus bisa bertanggung jawab. Terhadap diri kita, tanggung jawab kita itu luas. Jadilah pemimpin tanpa menyalahkan orang lain atau siapapun alasan apa, kita bertanggung jawab. Sebab kalau kita mengatakan keadaan yang salah, ini yang salah, orang itu salah, anak buah salah, ya jangan jadi pemimpin. Jadi saja manipulator. Kita membunuh hak orang, nafkah orang kalau kita salahkan anak buah kita. Kalau kita dalam satu institusi atau organisasi, tidak boleh antara kita itu terhadap dunia luar menyalahkan masing-masing. Pimpinan harus ambil tanggung jawab mengatakan saya yang salah dan bila anak buah saya yang salah, saya pun yang akan minta maaf. Ini jadilah pemimpin. Saya maaf saja dalam perjalanan hidup saya ini yang sekarang sudah 78, saya sedih banyak yang ditugaskan dalam tanggung jawabnya menyalahkan anak buah. Itu berlainan daripada yang saya diajarkan oleh Jenderal Gubernur Ali Sadikin. Dan juga orang tua saya tidak mengizinkan menyalahkan orang lain. Saya ingin yang Pak Presiden kita ini Jokowi mengatakan revolusi mental. Dia lebih muda dari saya udah lebih dulu diajarin. Ah, sebetulnya Pak Presiden ngikutin saya itu. Jadi itulah yang saya ingin ucapkan dan utarakan. Kalau saya membahas apa yang saya tulis, ya semua juga kopian jiplakan. Saya baca buku-buku yang dulu saya masih muda, cuman buku yang mana saya udah tidak ingat lagi. Tapi intinya saya ingat, saya cantumkan, bukan saya yang tulis. Itu staff saya, bukan staff saya, staff anak saya.
yang membantu saya. Sebab kenapa, Bu? Untuk meluruskan aja, Bu. Bukan untuk melawan, Bu. Saya takut. Saya tidak ada jabatan lagi, Bu. Saya tidak komisaris, saya hanya mewakilin kalau di perusahaan sebagai pemegang saham yang diizinkan oleh undang-undang daripada Kuantim Beras kita. Kalau saya jadi komisaris, aduh, saya bakal di KPK kan kali atau diperiksa lagi. Jadi apa yang dikatakan itu, saya sedikit harus menyentuh dalam keadaan negara kita juga. Yang dikatakan ada kemajuan, saya melihat, bisa kita lihat dari segi ekonomi, daripada manufacturing produksinya, daripada penjualan. Tapi saya melihatnya lebih banyak. Yang saya punya pengalaman, bagaimana purchasing power itu daya beli yang terjadi. Kenapa itu daya beli? Daya beli adalah yang kita bisa lihat, bukan saja di level perkotaan, bukan saja dikatakan statistik, tapi kita lihat di perdesaan. Kenapa itu perdesaan? Perdesaan itu adalah yang mayoritas daripada bangsa atau negara kita itu yang tercermin. Nah, kebetulan saya bisa mengatakan itu. Saya tinggalnya sebetulnya di desa. Namanya Desa Citapen. Saya tinggal dari Jakarta ke rumah tinggal saya adalah 2,5 jam bolak tiap jalan. Nah, di situ saya belajar banyak. Saya lihat perkembangan yang tadinya rumah kumuh, katakan bilik, sekarang semua jadi rumah batu, malah 2 tingkat. Dan saya lihat juga perkembangan warung-warung semua pengusaha pada berbisnis makanan. Di samping berdirinya 6 Endomar dan Alfamart. Jadi di situ yang saya mau mengatakan adalah roda daripada domestic growth berjalan. Di mana zaman saya masih muda itu, purchasing power tidak ada sama sekali. Nah, ini kita sudah ada. Kita bisa lihat di pakaian. Kita lihat saja ini semua pakaiannya rapi. Nah, inilah yang kita bisa bilang. Kemajuan itu dimanapun pemimpin, saya bisa katakan ada. Yang saya mau mengatakan adalah janganlah mencela pemimpin kita sendiri, yang manapun. Janganlah kita menjadi ahli kritik. Ada jauh lebih baik daripada menyerang, mengkritik, mencela. Kita belajar untuk diri kita sendiri, kenapa orang demikian tingkah lakunya. Jadi kita bisa introspeksi diri kita sendiri. Janganlah kita demikian, tapi janganlah juga kita a priori mencela, menyalahkan, dan mengkritik orang. Itulah yang saya ingin pesankan. Kenapa itu saya menganggap sangat penting? Ini dasar daripada kita semua untuk bermasyarakat atau komunitas itu. Nah, inilah sangat penting. Saya banyak juga kawan-kawan dulu di UI. Salah satu Pak Pol ini, yang menurut kawan saya yang merekrut sebetulnya untuk perusahaan-perusahaan saya oleh kawan saya Nasruddin itu, yang dipilih murid yang terbaik di dalam akuntansi.
Nah inilah salah satu juga tokoh dari PT saya yang berdiri itu. Sebetulnya manajemen didirikan oleh tokoh-tokoh dari Universitas Indonesia ya. Nah itulah perusahaan saya yang didirikan. Seperti ke Anda-Anda lah yang sebetulnya yang mendirikan manajemen saya ini. Jadi biasalah kalau kita nih yang inisiator atau koordinator. Jadi yang disebutkan Pak Pol itu yang tadinya staff saya dan sekarang lebih banyak jadi kawan saya. Orang lain tuh selalu biasanya berlebihan daripada yang sebenarnya. Ah, itulah. Jadi itu kita mesti semua dari diri kita sendiri. Apapun yang kita kerjakan harus kita ikhlas juga dari hati nurani kita. Janganlah kita hidup berpura-pura. Oh iya, tapi hati tidak mengatakan iya. Ini adalah sangat penting. Dalam bisnis itu sangat penting. Reputasi itu sangat penting sekali. Reputasi kita akan bisa baik atau tidak karena diri kita sendiri. Dari keikhlasan hati kita sendiri. Pikiran kita dan ucapan kita itu harus sesuai. Kalau tidak, ya tidak. Kalau iya, ya iya, bertanggung jawab. Nah inilah yang saya ingin sampaikan. Mungkin dalam inti hidup saya itu, saya tidak akan bilang janji apapun, saya tidak akan bilang iya, kalau saya tidak mau jalankan. Ukuran di dalam bisnis itu banyak. Tingkah laku. Saya sebetulnya ada itu, saya cantuk kasih, udah bikin satu bola besar. Itu satu titik. Nah inilah yang saya mau katakan. Ini adalah satu yang saya sebut apapun itu titik-titik dari satu bola yang besar. Untuk kita bisa melaksanakan tugas kita itu dalam hidup sempurna dan bisa bahagia, kita harus bisa mengisi dengan titik-titik itu sampai penuh semuanya. Jadi hidup itu tidak hanya satu. Satu prinsip atau satu apa, tetapi adalah keseluruhan dalam tingkah laku kita itu. Nah itu adalah sangat penting sekali. Saya mungkin kalau mau bicara terus, saya sih siap aja kalau mau sampai malam juga, ya loh. Emang kebiasaan saya, asal udah umum loh kita banyak bicara. Jadi, saya tidak akan membahas apa yang ada dalam saya tulisan saya itu, tapi saya akan membuka. Kapanpun adik-adik ini mau bertanya, saya udah tugaskan Pak Arief. Yulianto namanya tuh. Saya hanya kenal nama pertama aja dah. Nah, Pak Arief Yulianto ini adalah latar belakangnya let call daripada Auri. Yang dikatakan itu adalah juga ibunya atau istrinya yang ada di perusahaan saya namanya Ibu Ika. Ibu Ika di mana tuh? Coba tolong berdiri Ibu Ika. Oh, enggak ada. Oh, dia pikir, ah itulah. Enggak ada ya? Ah itulah nasib laki-laki. Diperintah oleh wanita semua dan tergantung wanita. Jadi mungkin saya menyimpang dikit. Allah mengumpulkan 50 laki-laki. Dia ingin menguji hasil apa dia punya umatnya ini bagaimana perkembangannya. Di sebelah kanan dikasih tanda. Suami yang takut pada istri. Di sebelah kiri suami
apa? Suami yang tidak takut pada istri. Dari 50 yang dipanggil Allah itu, 49 yang ke kanan yang takut sama istri. Hanya satu yang tidak. Allah kaget juga dong, surveinya salah dia pikir. Ditanya, kau katanya, kau tidak takut ya sama istri. Dari itu kamu berdiri di tanda itu. Maaf Allah, saya ini adalah disuruh istri saya berdiri di situ. Ah, itu nasib laki-laki lah itu. Ah, itu Ibu Ika tuh yang berdiri di belakang. Jadi ibunya mantap kan, lebih mantap dari Pak. Coba berdiri Pak. Yang mana lebih mantap, pilihlah sendiri. Jadi itulah saya boleh katakan, untuk jangan dalam arti kata hanya dibatasi 5, 4 atau apa waktu. Kita memang ini hidup selalu keterbatasannya waktu. Dan dalam keputusan apapun, kita harus bisa menyesuaikan timingnya. Kalau kita seandainya sebagai anak kecil, ayah kita atau ibu kita lagi marah-marah, kita minta sesuatu, udah pasti ditolak. Tapi kalau udah ketawa ayah kita atau ibu kita, kita ngerayu dikit, mau minta apa, langsung dikasih. Nah itulah sifat manusia. Kita mesti tahu juga psikologi keadaan. Timing adalah sangat penting. Dikatakan pada waktu ekonomi mengatakan tidak ada daya beli, susah, orang tidak banyak, ada banyak yang tidak bekerja, tapi kita mau jual barang, itu tidak akan berhasil. Dan kita juga harus tahu perubahan zaman. Dan indikator-indikator itu sebetulnya sudah ada tanda-tanda. Cuman kita adalah sangat ignorant, apa tuh bahasa Indonesia ignorant ya? Kita mengabaikan. Soalnya kita berpikir itu adalah hanya apa yang kita lihat. Kalau kita dengar suara istilah saya bunyi meriam, jangan kita dengerin meriamnya atau lihat peluru meriamnya, bukan saja alat meriamnya. Kita mesti tahu who is the guy behind the gun yang meledakkan itu. Itulah cara kita berpikir. Kita harus berpikir lebih dalam dari apa yang kita lihat dengan mata. Dan di kita ini dikatakan banyak keputusan yang diambil atas dasar spontaneous atau face value saja. Face value itu adalah di permukaan. Kita mesti mendalami, kita mesti lihat pasirnya, dasar itu kali. Nah itulah yang sangat penting. Jadi kita akan selalu keburu waktu. Kita akan selalu bilang tidak ada waktu. Ya. Tapi kita juga harus sadar, waktu kita pun dibatasin oleh Allah. If we cannot manage our time, then we cannot manage anything. If we cannot manage ourselves, we cannot even manage other people. Itu adalah sangat penting. Jadi diri kita itu penting. Tidak mungkin kita bisa bilang, mau bangun rumah. Tapi diri kita tidak tahu bagaimana bangun rumahnya. Know yourself. Kenali diri sendiri dulu. Itu sangat penting. Ya, semua sih penting. Tidak ada yang penting dalam hidup. Semua penting. Semua juga bisa tidak penting. Oke. Nah, saya udah ditegur tuh. Makanya kalau saya gak diingetin tuh saya bisa jalan terus. Jadi itulah buat saya ingin putuskan. Saya senang sekali melihat. Wah, ini yang tanya banyak sekali ya. Yang bertanya ya. Baik,
Okay. Silakan. Mungkin bisa yang di atas yang udah megang mikrofon, tolong disebutkan nama, fakultas, jurusan, dan juga pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Francisca Puspalinda dari jurusan akuntansi. Izin bertanya Pak, saya mengenai tadi yang dipaparkan oleh Bapak mengenai boleh mengambil untung yang sebesar-besarnya, tetapi jangan merugikan rakyat. Mungkin saya ingin sedikit sharing dari Bapak, kalau dari perusahaan Bapak sendiri PT Jakarta Setiabudi International Tbk, itu bagaimana cara menerapkan prinsip tersebut, mengingat pengolahan dibutuhkannya pengolahan yang sebesar-besarnya untuk kekayaan alam Indonesia yang terkadang terhambat oleh kesadaran masyarakat. Kemudian tantangan yang dihadapi terutama berkenaan dengan penyesuaian lingkungan kerja perusahaan dengan lingkungan di sekitar mengenai pemerataan kesejahteraan. Terus ada satu lagi yaitu mengenai daya beli. Saya ingin bertanya mengenai strategi bisnis seperti apa yang diperlukan oleh seorang pemimpin untuk meningkatkan dan mempertahankan eksistensi sehingga dapat membangun jaringan bisnis yang sehat dan sesuai dengan etika. Terima kasih. Baik. Silakan Bapak Yan Darmadi untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Jadi pertanyaan tadi dari Francisca ya, dari jurusan akuntansi, sesuai dengan paparan dari Bapak Yan Darmadi, bahwa boleh mengambil untung sebesar-besarnya tapi jangan merugikan rakyat. Apabila ini dikembalikan kepada perusahaan, yaitu prinsip JSE, bagaimana cara pengelolaan tersebut? Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Dan pertanyaan ini rasanya udah mencakup semua nih. Jadi begini, mungkin yang diajarkan pada saya oleh Bapak Ali Sadikin itu adalah yang dikasih contoh yang ekstrim. Tapi pesannya itu pasti adalah tidak merugikan rakyat. Keuntungan di dalam pengalaman saya dalam bisnis itu, mau katakan bidang apapun, industrinya manapun, itu udah ada satu range yang di bawah dan yang di atas. Itu tidak bisa kita lebih. Di industri juga demikian, industri manufacturing. Dikatakan, yang katakan industri bikin baju, itu range-nya ada. Sama kenapa itu terjadi? Selalu ada range daripada keuntungan itu. Karena dikaitkan dengan daya beli. Tidak juga bisa di bawah, sebab kalau di bawah itu akan kita orang yang di industri tersebut akan rugi. Dia ada pokok dan segala macam. Katakan manufacturer itu mau untung 100%. Tidak ada itu. Itu selalu ada margin, range of margin yang dalam keuntungan. Real estate itu saya di bidang tersebut, itu adalah timing. Pada zaman tertentu, harganya katakan Rp1.000 satu meter persegi. 20 tahun, 30 tahun lagi tergantung dari pergerakan daripada domestic growth itu mungkin menjadi 10 kali. Tapi pada waktu dibangun itu tanah, margin tetap saja 18%. Itu. Justru meningkatkan keuntungan adalah bagaimana kita memanage perusahaan kita atau institusi apapun seefisien mungkin. Baru bisa meningkatkan tambah 2-3% laba itu. Nah itulah. Jadi sebesar-besarnya itu bukan berarti dengan segala cara
kita mau mengambil keuntungan, bisa untung, tapi tidak akan lama, itu aja. Balance yang harus kita pilih. Banyak lagi tuh saya mau bicara soal balance. Cara menerapkan prinsip, mungkin saya akan kembali kepada satu yang saya belajar dari ilmu fisika ya namanya. Fisika ya. Jadi maaf, saya suka tanya dalam bahasa Indonesia. Saya sebetulnya tidak pernah sekolah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mula-mula saya itu adalah bahasa Betawi. Saya sekolah dari bahasa Belanda, langsung saya keluar negeri itu. Jadi di fisika itu ada satu teori yang mengatakan action and reaction has equal forces. Nah itu kita bisa lihat kalau yang tadi saya bilang kita lebih banyak ignorance, kita bisa korelasikan dengan yang lain istilah-istilah. Kita bisa melihat dari pembukuan debit dan kredit. Apa yang kita cari dalam pembukuan itu dan supaya mengontrol balance-nya daripada itu angka. Kita bisa lihat dari lampu saja cahaya. Thomas Edison itu mengatakan ada yang namanya negatif dan positif. Dijadikan satu namanya cahaya lampu. That is all, kita semua ini ada, cuman kita ini terlalu pecah belahkan, padahal prinsipnya sama. Inilah kalau kita mau bicara prinsip. Nah, apa terjadi yang kita tampo-tampo bingung? Biasalah kita di bidang masing-masing menonjolkan bidang kita dan diri kita. Kita utamakan yang mana yang lebih penting. Tetapi sebetulnya itu kan semua prinsipnya sama. Yang saya maksudkan itu, kita harus bisa membandingkan dan kita bisa harus juga mensederhanakan. Ada pepatah Inggris yang mengatakan case, K-I-S-S, itu adalah how to keep it simple. Kalau kita tidak bisa bikin simple, ya kita stupid namanya. Nah itu. Nah ini adalah sangat penting. Itu adalah prinsip-prinsip yang kita harus dasar. Prinsip itu kita bisa dapat dari agama, dari filsafat, dari apapun. Sebab agama itu adalah sangat penting menurut saya. Agama mana-manapun. Sebab itu adalah menunjukkan peradaban. Prinsip-prinsip adalah dasarnya dari agama. Nah ini adalah, nah untuk menjalankan itu dengan baik, apa kita butuhkan? Keikhlasan hati kita, kejujuran hati kita itu. Dari sini, lupa lagi saya ingin nambahkan, Pak Ali Sadikin ajarkan saya, Yan, manusia diberikan otak untuk berpikir, kepinteran, kuping, mata, dan mulut. Itu semua kita bisa satukan. Tapi sebelum kamu keluarkan dari mulut kamu, gunakanlah ini kamu. Nah itulah yang kita harus laksanakan. Bukannya mulut kita bela diri, bukannya kita menangkis, tapi ini. Nah itu mungkin yang dimaksudkan. Tegaklah kita untuk merugikan rakyat. Tegaklah kita mengambil uang rakyat. Ya, yang ibu saya bilang, kita bisa bela diri, kita bisa cerita. Kita ada peraturan, hukuman. Tapi kita mengelakkan itu semua, kita tidak bertanggung jawab, itu bukan ajaran Allah. Ajaran Allah adalah kita harus bisa mengetahui haram dan halal, peduli dan bertanggung jawab. Peganglah teguh dan karena banyak wanita di sini, ibu-ibu yang calon ibu semua, pertahankan itu. Tanpa itu, kita tidak bisa membimbing turunan kita dengan baik, yang benar.
Nah, itu dah yang saya mungkin saya jawab soal prinsip. Kalau soal tantangan yang juga kita hadapi itu, rasanya tantangan itu tidak akan ada batas waktunya. Dari zaman dahulu pun sampai zaman sekarang dan akan datang selalu telah ada tantangan. Itu saya anggap klasifikasi saya dalam penyelesaian, dalam mengambil keputusan adalah variabel X faktor yang kita tidak tahu. Dan selalu kita harus sangat, kita harus bisa flexible enough merubah dan segala macam, tapi tidak merubah dasarnya adalah prinsip itu yang kita tuju. Bagaimana saya bisa mempertahankan dan survive usaha saya itu. Ini kalau gak salah saya udah juga pesan ke Pak Eko dulu ya Pak di kantor saya. Jadi yang paling penting adalah prinsip yang kita pegang dan yang digunakan di negara kita ini adalah hukum. Mungkin saya akan jelaskan apa yang pernah dipertanyakan juga di UI. Hukum itu sangat penting. Yang dikatakan waktu, keadaan, apa segala macam tantangan itu berubah-ubah. Tapi kalau kita dalam koridor hukum itu, di dalam katakan seperti rel kereta api itu, kita boleh bergerak antara rel kiri dan kanan, tapi jangan melewati. Nah itu adalah fleksibilitas kita. Kita tetap harus pertahankan hukum kita itu. Apapun dalam pekerjaan kita, hukum. Hukum termasuk juga perpajakan. Nah ini sangat penting. Tidak ada dalam hidup itu adalah bahwa kita ini bisa shortcut. Mungkin bisa, tapi persentase untuk konsistensi dan kelanjutan itu tidak ada kalau yang shortcut-shortcut itu. Perencanaan. Kita mesti gunakan yang dikatakan istilah PDCA. PDCA itu adalah plan, do, act, and check. Check and act, gitu. Nah ini adalah sangat penting. Saya dengar selalu mengatakan bahwa solusi sesuatu, menemukan sesuatu, swat. Tidak ada yang berdiri sendiri. Kita tidak bisa hidup kita sendiri, kita berhasil sendiri. Adalah kita punya kawan-kawan, kita bisa melihat contoh orang lain, tapi kita harus melaksanakan itu. Arsitek juga, bidang arsitek, dia tidak orisinil. Orisinil semua buku, jiplak-jiplak sesuaikan dengan keadaan. Nah di situ adalah namanya fleksibilitas. Nah, tanpa fleksibilitas, ya kayak bentuk batu lah, tidak berubah-ubah seabad-abad. Terus kita bisa ambil contoh dari badan kita sendiri. Pembuluh darah itu adalah fleksibilitas. Hanya umum mengatakan dia mulai mengaku menciut itu saja. Tapi tanpa fleksibilitas, dengan keadaan yang kita harus hadapin, itu kita tidak akan survive. Tapi saya hanya mau memesankannya dengan taruh kekuasaan. Janganlah adik-adik ini merendahkan diri, menjilat kepada kekuasaan atau uang. Kekuasaan termasuk uang itu. Saya ingin mengetuk pada adik-adik semua, milikinlah harga diri, tapi jangan milikin gengsi. Gengsi kos itu bisa mahal. Dan kita diberikan oleh Allah nyawa kuasa hak harga diri kita itu.
Tanpa harga diri kita tidak akan punya prinsip. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Tarman Budianto, jurusan manajemen dari FEB UGM, program doktoral. Menarik sekali dan saya bersyukur bisa mendengarkan langsung dari Pak Yan. Dalam dimensi kepemimpinan di era VUCA ini yang sangat kompleks, yang sangat tidak menentu, bahkan sangat ambigu. Seorang pemimpin tadi Bapak disampaikan, kita harus mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Ada empat unsur yang untuk menghasilkan hal tersebut. Yang pertama, kita butuh informasi sebanyak-banyaknya untuk mengambil keputusan. Tapi informasi saja tidak cukup. Butuh sebuah I yang kedua, intelektual. Nah, intelektual tadi sudah Bapak sampaikan, itu fungsi pendidikan. Kita bisa berpikir sistematis menggunakan SWOT, PDCA, dan sebagainya. Nah, unsur yang ketiga ini yang akan saya tanyakan ke Bapak adalah kita tidak cukup informasi, kita tidak cukup hanya intelektual, tapi kita juga butuh sebuah intuisi dalam mengambil sebuah keputusan sebagai seorang leader. Nah, keputusan intuisi ini yang menurut saya perlu kami sampaikan ke Bapak, dan I yang keempat itu adalah inisiasi, mengeksekusi intuisi tadi. Berkaitan dengan intuisi seorang leadership, yang ingin saya tanyakan, bagaimana Pak Yan dalam perjalanan 50 tahun sebagai seorang leader itu mengasah dan menggunakan intuisi dalam sebuah kepemimpinan Bapak sehingga Bapak bisa berhasil sampai di titik ini. Terima kasih Bapak. Kalau saya boleh jawab tersebut, apa yang dikatakan sebelumnya benar, tapi ada satu yang dikatakan yang ditekankan itu soal intuisi. Intuisi menurut saya itu adalah hasil dari sesuatu. Untuk mengarah ke situ, saya lebih baik menggunakan perkataan lebih panjang daripada satu perkataan. The sensitivity of observation. Sebab intuisi itu adalah hasil daripada the sense of observation, the sensitivity of the sense of observation itu. Kenapa? Disitulah yang tadi saya katakan, kita ignorant dalam perubahan-perubahan. Tidak akan ada kita intuisi itu kalau seandainya kita tidak juga punya pengalaman. Nah, untuk mempercepat dan mendapatkan pengalaman itu bagaimana? Kita harus sensitif atau peka melihat apapun. Jadi kita mesti tingkatkan sensitivitas daripada observasi kita. Jangan kita lihat dalam hati kata. Dalam ruangan ini saya kasih contoh. Ah, ini ada lampu bundar, ada lampu TL neon. Ya udah lampu lah. Yang saya mungkin ini contoh ada. Kita mesti lihat kenapa itu lampu bundar, kenapa neon ini? Ada berapa neon? Saya bisa lihat dari sini nih, Anda enggak bakal lihat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Dari 12 yang nyala cuma 8. Nah, kita mesti tanya, maaf ya, saya bukan mencela nih. Ini saya lagi memberi contoh satu pikiran. Kita lihat semua lampu. Kita mesti jangan berhenti, enggak nyala, yang nyala. Kita mesti tanya. Yang tadi saya bilang, the man behind the gun. Kenapa ini tidak nyala? Yang seharusnya nyala. Kita akan bisa jawab, ah, orang listrik maintenance-nya tidak benar. Tapi jangan berhenti di situ.
kenapa pemimpin properti yang UGM ini kok enggak memeriksa, enggak ngelihat. Nah itu kita harus melihat lebih dalam lagi. Jangan kita bilang, enggak, property manager daripada UGM jelek, enggak bisa manage. Anda belum tentu bisa manage loh kalau ditugasin. Jangan mencela. Lebih baik kita cari di tiap masalah-masalah yang ada adalah mencari jalan keluarnya. Dalam pepatah bahasa Inggris dia katakan, there is always a solution for every problem. Atau kita mau balik, nah, tinggal ada bahasanya kita mau pakai yang mana, kita balik juga bisa tuh. Adalah for every problem, there is a solution. Nah, tujuannya sama, kenapa kita mesti berdebat? Nah ini adalah kebanyakan manusia berdebat yang tujuannya sama, titiknya sama, hanya soal kalimat atau perkataan. Kita tidak konstruktif. Yang ada mesti laksanakan networking kan yang tadi saya bilang. Nah, yang ayah saya pesan, disenangi oleh kawan-kawan, it's networking. Kita datanglah kepada property manager UGM, Pak, saya ada lihat yang tidak nyala. Kita bisa persuasif. Bapak lebih baik buru-buru perbaikin. Kalau enggak, Pak Rektor lihat loh, Bapak yang jadi korban loh. Saya sih enggak, itu persuasif, yang konstruktif. Bukan mencela. Itu maksudnya saya. Dan intuisi itu kembali lagi Pak, adalah pengalaman, tetapi pengalaman akan kita peroleh lebih banyak dan dalam kalau kita sendiri, mata kita, kuping kita, harus kita juga bisa tingkatkan memikir lebih jauh, bukan hanya apa yang dangkal saja. Nah kebanyakan di kita, maaf aja, udah bagus kalau bisa 50% dalamnya. Ini maaf Bu, saya mau jelaskan ini contoh Bu, case study Bu, ilmiah. Jadi Ibu dan pecat saya nih yang saya mau ngomongnya. Jadi saya mau lihat, di warta berita, pejabat, apa yang dibahas, ditanya saja sesuatu, kenapanya dijelasin peraturan daripada departemen. Nah, itu peraturan gak usah kita bahas. Kenapa dibicarakan itu namanya, peraturannya? Hanya mau mengatakan saya benar, jangan disalahin. Kalau kita bicara soal tanggung jawab itu, berarti dia tidak mau tanggung jawab. Dan kalau pertanyaan itu dijawab, kenapa bisa jadi begini? Oh, belum tercapai begini karena kekurangan kita begini, atau kita lagi rencanakan akan ke situ. Itu kan jelas bukan peraturannya yang dijawab kan. Nah inilah yang terjadi di kita. Yang saya sangat juga sedih, saya kasihan dengan Bapak Presiden kita ini, Pak Jokowi. Coba memberikan demokrasi, tetapi pembantunya itu di bawah, dia tidak bisa sentuh, tidak bisa mencampuri, tapi dia harus, Pak Presiden kita ini harus tanggung jawab. Saya masih tetap bingung, kita selalu membicarakan hukum harus tegak. Itu satu-satunya jalan. Tetapi bagaimana ditegakkan kalau KY, MK, MA aja belum akur? Nah ini mungkin saya minta tolong pada tokoh-tokoh institusi, sekolah-sekolahan, tolonglah berteriak Pak. Kalau ini ahli-ahlinya kan ada Pak Paripurna, wakil hukum suruh berteriak lah gitu. Bukannya untuk politik tapi untuk kelanjutan daripada kesatuan negara kita ini.
Kalau tidak, saya anjurkan, maaf nih Bu, ya, tolonglah universitas. Buat saya, hidup saya percaya pada pendidikan dan saya nikmatin apa yang saya ada ini adalah dari pendidikan. Dan saya yakin semua juga bisa demikian. Tolong bagian hukum diperkuat, mengusulkan. Mau didengar, tidak dengar, tidak tahu. Nah, mungkin Pak Paripurna bagian hukumnya bisa minta tolong kepada ketua saya. Kita panggil itu MK, MA, sama KY. Betul nggak, Bu? Ah, itu kalau tidak didengar, kita ketemu lagi. Kita ke gedung kantornya masing-masing. Maaf, terima kasih. Baik. Dan saya tetap... Untuk, masih ada satu lagi ya? Kita berikan untuk satu pertanyaan lagi. Untuk Pak Yan, nanti pada saat makan siang, apakah Bapak bersedia kalau ada yang mau mendekati Bapak untuk menanyakan atau sharing dari Bapak? Wah, ini beda kali. Adik-adik, Bapak-bapak sama saya. Saya hidup bukan dari makan. Saya hidup itu cukup dengan diberikan cinta saja. Sepertinya jawabannya iya. Jadi untuk pertanyaan terakhir, saya persilakan kepada Bapak untuk bisa berdiri dan menyebutkan nama. Satu pertanyaan ya Pak ya. Terima kasih. Selamat siang Pak Yan Darmadi. Nama saya Hendrikus Barzanu Adiuntoro. Saya dari Magister Manajemen UGM. Saya menanyakan satu hal. Kita tahu bahwa untuk mengambil keputusan itu adalah suatu langkah yang sangat susah. Dan tadi Bapak mengatakan bahwa dalam mengambil keputusan tidak hanya orangnya saja, tidak hanya keahliannya saja, tapi dibutuhkan waktu yang tepat. Bagaimana waktu yang tepat untuk mengambil keputusan itu? Kita tahu bahwa bagaimana sih cara Bapak untuk mengambil keputusan yang tepat? Saya tertarik dengan histori dari Jakarta Setiabudi Internasional bahwa listing tahun 98. Kita tahu 98 itu kegiatan moneter itu sangat berbahaya kalau di dalam bisnis. Tetapi perusahaan Bapak berani untuk listing di pasar modal. Itu bagaimana Bapak bisa menentukan, oh ini keputusan yang tepat, waktu yang tepat untuk saya dan perusahaan saya untuk listing. Sedangkan perusahaan yang lain bahkan berharap bahwa perusahaan mereka itu dianggap bangkrut di pengadilan dagang, pengadilan tata usaha. Itu bagaimana cara Bapak sendiri untuk mengetahui bahwa waktu saat ini saya tepat untuk mengambil keputusan perusahaan saya untuk jangka waktu yang lebih panjang. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Jadi mungkin dalam bisnis itu yang paling penting adalah fokus dulu. Dalam bisnis itu yang juga terpenting adalah seperti manusia itu perlu darah untuk hidup. Dan dalam bisnis itu adalah cash flow yang darah hidupnya usaha. Kita ini dilanda selalu bila satu punya uang saja, wah udah berkhayal dah mau beli ini, mau beli itu. Jadi disiplin yang tadi saya katakan pendidikan itu adalah untuk berpikir secara sistematis dan disiplin. Itu harus kita aplikasikan. Disiplin bahwa uang perusahaan adalah uang perusahaan, bukan uang kita. Memang milik kita. Tapi bukan untuk digunakan kepada diri kita. Mungkin di sini Pak Paul Capella, rasanya sih saya sudah dapat dividen belakangannya. Jadi selama kita berusaha, pertama-tama Paul, betul enggak? Saya tidak pernah keluarkan dividen. Kenapa tidak? Karena saya melihat kalau saya bagi dividen, saya pakai pribadi, perusahaan saya perlu uang lagi, modal lagi untuk berkembang. Dan kalau saya nanti pinjam ke bank, saya jadi karyawan bank, bayar bunga. Jadi lebih baik kita
perketatlah tali pinggang kita dulu. Ah, disitulah yang namanya kita harus punya fokus. Kebanyakan dapat pinjaman langsung kita beli motor, beli mobil, beli ini, beli itu. Tapi yang seharusnya untuk perusahaan yang kita janji pada bank itu tidak dilaksanakan. Nah, di situ adalah yang saya bilang, kita tidak peduli sama usaha kita. Kita hanya peduli dan memikirkan pada diri kita. Padahal pinjaman itu adalah jelas untuk pinjaman di perusahaan. Nah, jangan kita kacau balaukan. Fokuskan, kita bisa tahu perbatas di mana. Ini adalah sering saya lihat kawan-kawan saya lah. Tapi saya juga bangga dengan kawan-kawan saya itu. HIPMI telah mencetuskan 47 ribu pengusaha besar atau kecil. Mungkin satu-satunya organisasi yang menciptakan pengusaha terbanyak atau institusi adalah HIPMI. Termasuk kalau menurut teori di HIPMI, Pak, organisasi HIPMI, presiden tuh saya lebih senior dari presiden. Dia juga anggota HIPMI di Solo. Jadi Bu, tolong sampaikanlah Pak Jokowi. Pak Jokowi mesti dengerin saya, bukan saya dengerin Pak Jokowi. Jadi itulah paling penting. Jadi kita tahu apa yang kita mau, tapi fokus. Dan mesti terlaksana, bukan fokus kita bicara aja, kita udah begini, udah begitu. Kita, bisnis itu, definisi bisnis, yang dikatakan dari segala teori, akhirnya satu titiknya. To make profit. Tapi kalau kita salah gunakan apapun, tidak fokus di situ, we disrupt the profit. Itulah yang mungkin saya bisa menjawab itu. Ya. Kalau kita juga berkeluarga, menikah, kan kita mesti fokus sama istri, nggak boleh bercabang. Bercabang kita cilaka itu namanya. Ya udahlah, terima kasih untuk pendengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Pak Yan Darmadi. Bagi yang masih merasa belum puas dan masih ingin bertanya, beliau akan ada di ruang makan VIP.